Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mawlana Muhammad. Kita masih bicara tentang hadis mu'allal. Hadis yang di dalamnya terdapat ilat. Bisa ilatnya, ilatnya maksudnya penyakit, kecacatan. Bisa ada di matanya, bisa ada di sanadnya, atau juga bisa di antara keduanya. Jadi penyakit ini enggak sembarangan orang dapat lihat. Ini hanya orang-orang yang mumpuni dalam bidangnya yang dapat lihat. Saking awal, saking halusnya, bahkan parah. Waktu terlalu kilat itu dan dapat diketahui akan kilat itu penyakitnya, bahwa jantung itu setelah dikumpulkannya, jalan-jalannya, ya, dikumpulin dulu, ya, jalurnya ini, kumpulin semuanya. Walmaksi anha, dan setelah diteliti darinya, diteliti dengan seksama, diperhatiin. Kita perlu rawi dengan bersendirian rawi, dilihat rawinya bagaimana. Kaumimu kholam hati wairihi, atau dengan membandingkan lainnya, miman huwa apa daripada sesuatu, daripada orang yang dia itu lebih terjaga wabat dan lebih taufah sahu, atau lebih banyak ada jumlahnya. Maka kalau ia tudung hilalika serta korina-korina, ya, indikasi-indikasi yang dikumpulkan olehnya, dilihat, diperhatiin dengan seksama. Yang tadi nakibu bisa dijawai hilal tilamuhi ala taswini irsalin bilmausum. Yang tadi dapat petunjuk nakibu oleh seorang peneliti. Zalika dengan demikian ilat jelani kepada melihatnya. Ketika sudah dikumpulkan, ya, para perawinya, bagaimana keadaannya, diperhatiin sanadnya, diperhatiin matanya, atau keduanya. Jadi dapat petunjuk pada seorang peneliti dengan demikian kepada ilat jelani kepada melihatnya. Alat tasbih kisah yang dimaksudnya atas menggunakan musyar pada yang mausul, atas awtas uibi wakfin bin marku, atau menggunakan yang mauku pada yang marku, aw idraji hadisin bin hadisin kona bidhanika, atau memasukkan hadis pada satu hadis yang lainnya dan sebagainya. Biaisu yaglimu ala sunihi tadika payukkan, dengan sekira memenangi atas dugaannya akan demikian itu, maka baru dihukumkan. Oh, ya tahu-tahu, atau dia ya ragu, belum bisa menetapkan pada tahu aku, maka ia berhenti untuk menguruskan. Jadi tahu aku dulu, ya, apa yang kira-kira dihukumkan lagi. Dipikirlah. Ini yang konsen banget dalam bidang ini. Kita masih tahu, walaupun sedikit kita tahu,
Oh, hadis ini modelnya seperti ini. Jangan sampai kita nggak tahu banget. Wal ilatul qabi'atu taqulu fil isnadi wa tuqra'u bi si'atil matni kawa fil marfu'. Wal ilatul qabi'atu itu ilat yang ya yang tercela, yang buruk ya. Taqulu ada fil isnadi pada sanad. Wa tuqra'u maka dia tercela, dicela bi si'atil matni pada sanad maka. Kawa fil marfu' seperti ini. Mampu bagi yang mampu, ternyata ini mampu, enggak mampu. Watakunu dan ada firmatnya pada mata kahadis inam ikhwaatil basmalatil marwi ananas. Dan ada pada mata ilatnya seperti hadis menafikan bacaan basmalah yang dilihatkan dari Anas. Fainau lama sami'a kata datu kaulaan nasib sunnah itu kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabi makinu Allah wasman takar istiqomah dia. Alhamdulillahirobbilalamin. Sunnah nanti yang basmalah ini bisa dekat hadis. Karena kalau musalian bima zanahu fakala akibat dari kan. Amal yang diriwayatkan ini untuk hadis ini ya Anas dari Anas. Yang mana memang baca bismillah itu ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan baca bismillah, Fatihah, ada yang mengatakan enggak. Ini untuk hadis ini. Fainau maka sesungguhnya ya, yang amal ini yang diriwayatkan bismillah ini Anas daripada Anas bin Malik. Fa'inau maka sesungguhnya lama tatkala sami'a qatadah, qatadah mendengar qaula Anas yang berkatan Anas bin Malik sholaitu aku telah sholat qaula Nabi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin dan di belakang Abu Bakar, Umar dan di belakang Umar, Utsman dan kalau kamu maka dalam mereka yang setimbunan bilhamdulillahirobbilalamin. Mereka mulai dengan langsung aja alhamdulillahirobbilalamin. Sunnah maka ia menyangka nabi al basmalah akan menafikan basmalah. Jadi kalau hadis dengan hadis itu. Karena Nabi mulainya dengan langsung alhamdulillah tidak harus panah. Pada kalau musalian diwasanah maka ia nukil akalnya akan menjelaskan dengan apa yang ia sampaikan. Pokoknya akibat dari maka ia berkata mengiringi demikian itu falanya kuno ia seperti menukil akalnya bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak adalah mereka memulai bacaan itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Soal nabi punya izin makhluk. Maka jadilah nabi di situ makhluk sampai kepada nabi. Berarti alhamdulillah itu bukan mulainya dari bismillah, tapi mulai dari alhamdulillah. Tapi ini untuk hadis ini. Paham maksudnya ya? Ini lagi bahasa di sini bukan hadis yang lain ya. Untuk hadis ini makanya dikatakan tadi ke hadis ini nafi qiraatil basmalatil marwi an Anas. Ini hadis melakukan bacaan bismillah, hadis yang dilihatkan daripada Anas bin Malik
Ada pun artis yang lain ya lain lagi tak. Makanya ulama yang empat berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan sebenarnya itu bagian dari pendapat tema seperti mazhab kita Syafi'i, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan bahwasanya bismillah itu adalah ayatun minal fatihati wa bagiha ayat daripada fatihah dan lainnya. Ada yang mengatakan tidak. Mazhab kita mengatakan Syafi'i, mazhab kita Syafi'i bismillah itu bagian daripada surah Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah tidak, tapi dia ayatun min ayatul Quran, ayatul mustaqillah. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Pak Imam Malik, dia bukan ayat Al-Quran, tabarakan. Dia tabarakan. Itu, ya, perbedaan ulama. Jadi ini hadis yang dilihatkan oleh Imam oleh sahabat Anas bin Malik. Jangan terlantas ini kamu baca Fatihah langsung aja alhamdulillah begitu ya. Ini untuk hadis ini. Allahumma sholli ala hadisul